حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Nama saya Asral dari Cirebon Sumber. Asral. Iya. Asral. Iya. Iya. Mau sedikit cerita tentang manusia yang diciptakan oleh Allah itu ada tiga. Yang ditahan. Yang diciptakan oleh Allah ada tiga. Ada tiga. Manusia. Yang diciptakan manusia diciptakan oleh Allah ada tiga. Yang pertama khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu baru bersifat kebinatangan. Yang kedua wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna mir ruhina wa sadaqat wa kutubihi di kalimati pakanat minal konitin. Itu belum lahir. Ya belum lahir di baru dikepus ruhi ning Gusti Allah. Nah, yang ketiga inna masalah Isa indallahi kamasali Adam kholakohu ming turobing summa kolalahu kung fayakun. Itu nomor tiga. Bagaimana Buya seperti menjadi manusia seutuhnya, yang pertama itu, dan yang kedua bagaimana saran-saran Buya. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara-cara dengan manusia yang sempurna gitu ya, yang sejatinya manusia. Bagaimana menjadi manusia yang sejatinya manusia ya. Yang kedua, yang kedua peran-peran apa pandangan Buya gitu. Peran apa ya, dari pendapatnya Buya bagaimana kira-kira seperti manusia sejati gitu. Tolong dibantu Haji Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya memang tentang manusia yang sejati Bu ya. Dari ayat yang disebutkan tadi ya Pak ya. Dalilnya ayat yang disebutkan tadi khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu baru bersifat binatang. Ya. Yang kedua wa maryama binata imrona lati ahsanat farjaha wa nafakhna mir ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu baru dikepus oleh Gusti Allah istilah di dalam ruhnya Siti Maryam. Nah, yang kedua, yang ketiga inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin qalalahu kun fayakun. Nah, itu manusia yang ketiga. Nah, yang pertanyaannya minta bagaimana saran Buya supaya menjadi diri jadi seorang manusia. Itu aja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Buya, dari beberapa ayat ini beliau menyampaikan bahwa ada hal-hal yang kaitannya manusia sebagai makhluk yang biasa gitu. Kemudian ketika Siti Maryam kemudian menjadi makhluk yang terpilih. Intinya dari pertanyaan ini, bagaimana menjadi manusia yang sempurna menurut Allah gitu. Artinya sejatinya manusia itu seperti apa gitu. Iyalah. Oke. Jadi beginilah kita, oke, proses kejadian manusia enggak usah kita bahas karena panjang ya. Karena pertanyaan kita pertanyaan antropologis. Itu berapa miliar tahun proses penciptaan dari tanah menjadi manusia.
apakah proses evolusi, apakah proses kun fayakun ini semuanya menjadi pembahasan yang luar biasa dan belum pernah selesai. Apakah manusia itu dari ketek asalnya? Apakah dari air mani? Apakah dari tanah? Tanah juga ada macam-macam, ada mintu robin, ada mintinin, ada mintinin lazibin, ada salsalin kalfakhar, banyak banget itu tuh. Iya kan? Mani juga, sebelum mani kan masih berupa hormon-hormon yang kita makan, buah-buahan, daging-dagingan diproses ya di dalam perut kita, ada mesin katalisnya, ini jadi ludah, ini jadi kencing, ini jadi keringat, ini jadi sperma, ini jadi apa namanya air mani ya. Anda belajar enggak bagaimana terjadi proses makanan itu menjadi proses industri air mani seperti apa? Ya kan begitu, air mani itu apa sih? Itu ya kan begitu. Sperma itu yang mana? Apakah mani itu sperma? Ya tidak, sperma itu adalah makhluk-makhluk kecil seperti kecebong ya, yang panjang itu. Itu dalam satu tetes air mani itu ada berapa ribu sperma, itu sudah pemasan. Lalu bagaimana terjadi proses? Itu sendiri itu kajian apa namanya? Embriologi yang sampai sekarang masih dalam penelitian. Dari mana Anda bisa mengatakan tiga macam gitu? Betul enggak? Masih panjang ceritanya gitu. Kemudian kita menduga bahwa asalnya mintu robin, dikasih air menjadi mintin, jadi kelempung, tambah air lagi jadi mintinin lazib, lalu dibakar menjadi tembikar, salsalengkal fakhar. Setelah itu wadah sawah itu sudah berbentuk manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi. Sejak kapan manusia itu berbentuk manusia? Dalam embriologi itu ketika umur 4 bulan. Itu juga baru ketahui sekarang setelah ada alat-alat yang canggih. Iya kan? Sebelum ada ilmu embriologi, para ulama enggak tahu kapan wa nafakhtu fihi min ruhinya. Kan itu persoalannya. Ilmu itu kan membantu mengungkap rahasia. Dan apa yang kita katakan sekarang belum tentu final. Nanti anak cucu kita tertawa, ini Buya Sakur ngomong ngaco banget sih katanya. Dan semua ilmu namanya ilmu direvisi gitu, jangan difinalkan gitu. Oke, jadi nanti kita bahas gini aja, bagaimana kita menjadi manusia yang sejati. Gitu kan? Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui manusia yang sejati? Anda paham gak anatomi? Paham gak tentang embriologi? Paham gak tentang sel-sel yang ada dalam tubuh kita, berapa ratus miliar sel dalam tubuh kita ini? Dan bagaimana lah? Dan bagaimana cara kerjanya hati Anda mengelola data? Bagaimana akal Anda bekerja? Itu juga nggak selesai. Sampai sekarang para ahli di bidang ilmu brain itu sampai sekarang masih belum bisa menjawab, masih miliaran sel di otak kita ini yang belum bisa diidentifikasi fungsinya apa. Masih banyak. Lalu bagaimana bisa mengenal kita sempurnanya? Cara kerja hati kita nggak tahu. Iya kan? Dan itu ilmu bertahap, merangkak ilmu itu sekian ratusan tahun terus berkembang dari temuan-temuan sampai darah sel darah putih. Itu sel darah putih saja itu baru Brian itu menemukan tahun 59, belum lama kok. Gitu. Lalu diuji lagi, oh ternyata leukosit itu ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil, ada fagosit, ada itu aja belum selesai. Ya kan begitu. Jadi yang gimana manusia yang sejati itu? Nah makanya kita tidak semudah itu. Kita bicaranya jangan ngayal-ngayal dong. Ya kan? Gini aja deh. Priben tadi manusia yang jejeg. Ya kan?
itu saja artinya orang yang salah. Minimal kalau kita lihat daripada petunjuk Al-Qur'an, itu artinya orang yang jejak itu minimal dia tahu posisi dan fungsi di dalam dunia ini. Kan begitu? Ada posisi, ada fungsi. Nah, kita saja di dunia ini, Anda berebut posisi apa berebut fungsi? Yang penting kita ini di dunia ini ikut bergabung, bisa memberikan kontribusi dengan fungsi kita sekecil apapun. Sekalipun jadi pentil yang harganya hanya Rp5.000 pentilnya. Kalau pentil sepeda mungkin 2.000 ya. Iya, enggak ada artinya, tetapi dia berfungsi. Ya kan? Hanya menahan air supaya angin supaya jangan keluar. Dipompa masuk dan enggak bisa keluar. Itu kan fungsi pentil. Tapi dia bermanfaat. Kalau pentilnya lepas bisa jalan enggak mobil? Nah, kita ini dari sisi itu saja kita jelas bahwa kita tidak mengenal diri kita. Semua pengen jadi setir semua. Pengennya, hebat sih setir sih. Ya harus ada yang jadi ban, jadi pentil, jadi wiper, jadi lampu, jadi klakson, jadi gardang, jadi apa namanya, jadi karburator, jadi radiator, jadi aki, jadi kuil, jadi filter bensin, filter oli, kan begitu. Kalau filter olinya nggak ada, bisa jalan nggak mobilnya? Nah, oleh karena itu, kita sendiri juga sudah dari awal nggak paham bahwa kita ini mencari posisi dan mencari fungsi. Kalau orang punya setir 10, punya mobil nggak? Nggak. Punyanya apa? Berapa setirnya? Kamu punya setir 10, tapi saya tidak mengatakan kamu punya mobil. Betul nggak? Nah, kalau kita ingin tahu bahwa kita ini mengenal diri kita sendiri ya, saya kira orang Jepang lebih kenal dari kita kok tentang dirinya. Antara dokter dengan kiai, mungkin dokter lebih kenal dirinya. Gimana buktinya? Ada dokter 10 pulang kampung, mereka bikin rumah sakit. Betul enggak? Ada kia 10 pulang kampung bikin pondok masing-masing. Dan itu sudah beda. Iya kan? Nah, itu jadi persoalan. Ada orang Jepang, orang Amerika, orang Indonesia naik pesawat. Ada kerusakan engine. Oleng kepalanya. Kata orang Amerika, mana obeng, mana gogol, mana kunci, kita perbaiki. Kata Jepang, enggak ada waktu, mana parasut. Kata Indonesia, entar dong, rapat dulu. Guyon, joke aja gitu. Artinya kita telat mikir gitu. Nah, orang seperti itu kenal diri, ya enggak dong. Jadi itu perlu kecerdasan, semuanya itu. Nah, nanti formasinya bagaimana? Kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya kalau kita ini semua organ tubuh kita, rasa kita, pikiran kita, panca indera kita, otak kita, hati kita, tangan dan kaki kita semuanya berfungsi sesuai yang Allah kehendaki. Itu manusia sempurna. Betul enggak? Lah iya dong. Tangan untuk bekerja, untuk menghasilkan rezeki, ya kan? Bukan untuk mukulin orang. Telinga untuk mendengarkan yang baik-baik. Ya kan begitu? Harta adalah bukan milik kita semuanya. Aduh orang, saya sudah kenal jati diri tapi masih medit, gak percaya saya. Iya. Dia tega kok makan kenyang sendirian, tetangganya gak makan dibiarin. Masa orang seperti itu kenal diri? Iya, kita real aja lah. Ya kan begitu? Ya, ada orang susah lebih ada aja. Anak yatim terlantar. Jangan kau kira karena kamu rajin sholat sampai jidat kamu hitam lalu kamu hebat. Enggak. Ketika di sekitar rumah banyak anak yatim yang terlantar, bohong sholatmu itu.
Terus menyapa. Lah ya iya. Terus lagi, kita mengenal diri. Apakah Anda hebat sudah jadikan kiai di otak hasil cerdas? Ya belum tentu. Tukang masih lebih hebat. Memangnya Allah melihat seperti itu. Ya kita ngukur manusia jangan dengan ukuran kita dong. Benar ya, benar jari gusol, benar jari sirah dewek. Ya loh. Itu. Nah, untuk mengetahuinya ya standarnya itulah Al-Qur'an hudan lil muttaqin, ya kan, wa hudan lin nas. Ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinat juga, huda juga, furqan juga, itu semuanya sama. Nah, jadi pada akhirnya kalau ini ingin manusia jadi benar, ya saya kira simpel aja lah. Apa yang Anda tangkap perintah Allah, laksanakan saja. Dan apa yang Allah larang, jangan Anda lakukan. Itu pun Anda lakukan sebisa-bisa kamu. Yang enggak bisa, lapor. Ya Allah, aku enggak bisa. Selesai. Aja ngecius kah? Ya, jangan langsung apa ngambek, terus akhirnya enggak ada laporan. Itu, lapor enggak lulusan. Bahwa apapun yang tidak bisa kamu lakukan di luar kemampuanmu, itu Allah juga tahu kok. Ya, kamu salah, gak ada masalah kok. Yang penting aku salah, selesai. Kalau tidak sengaja, ya bilang, ya Allah aku tidak sengaja. Bagaimana lapornya? Ya laporlah, katakan di dalam hatimu. Allah lebih dekat dari hatimu kok. Terus maksudnya apa? Gak sulit untuk jadi orang bener nih. Nyetel volumenya dikit, tek, gitu. Banyak-banyak sebetulnya, iya. Nah, semua itu muncul dari tadi, ya sudah dengan ini, adalah tekad bulat kamu. Iya, tapi benar enggak, kamu pengen belajar jadi manusia yang seutuhnya ini. Itu aja persoalannya. Pengen enggak? Ya itu. Muncul aja dulu pengennya benar-benar pengen, bukan pengen-pengenan. Yang benar-benar ingin jadi manusia yang bukan yang sempurna, tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Nabi Muhammad juga tetap sebagai manusia. Kalau manusia tidak mungkin sempurna, yang sempurna hanya Allah. Nabi Muhammad sempurna itu dibandingkan dengan kamu yang tidak sempurna, bukan dengan sempurnanya Allah, paham enggak? Sempurna itu dibandingkan dengan manusia umumnya, dialah yang paling sempurna. Tapi sempurnanya itu bukan karena zatnya, karena disempurnakan oleh Allah. Itu aja persoalannya. Nabi sendiri ketika dia dilepas sebagai rasul sering melakukan kekeliruan dan sering ditegur. Makanya kamu tahu ketika ditegur itu dipanggilnya bukan ya ayuhan rasul tapi ya ayuhan nabi, karena nabi tidak sama dengan rasul. Yang dijamin benar itu rasulnya bukan nabinya. Nabinya mah ya memang tidak masyad juga karena belum diterapkan, belum melakukan, sudah ditegur dulu kan gitu. Ya saya juga kalau dikawal Jibril juga bisa. Cuman kan saya tidak dikawal Jibril. Nah, itu saya lebih nyaman karena di situ kita ada satu dinamika dalam diri kita sendiri. Mungkin saya tidak nyaman dikawal Jibril itu. Risih kan? Bayangkan kita bermesra dengan istri, Jibril di samping kan bingung. Oke.